Saya tanya ustaz, apa yang patut anak muda buat untuk nak mengubah masa depan dia? Jadi ustaz bekalkan saya 3 perkara dan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang pertama sekali adalah ustaz sebut dengan siapa kita berkawan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalian duduk dalam grup asatizah ini ada hampir 30 orang ustazah. Jadi ambillah peluang, ruang untuk bina circle yang baik-baik. Pertama. Yang kedua adalah apa yang kita baca hari ini. Itulah yang akan menentukan kita lagi 10 tahun akan datang. Kalau hari ini kita baca benda yang hina, kalau hari ini kita baca benda-benda yang fitnah dan kita tumpang sekaki fitnah, maka kita akan jadi orang yang fitnah, maka kita akan difitnah dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita baca bahan-bahan yang bagi kebaikan, yang mengubah diri, yang memberi input pada diri, insyaAllah kita akan jadi orang yang berguna satu ketika nanti. Dan last one adalah ke mana kita hari ini. Kalau hari ini kita pergi ke tempat yang baik-baik, insyaAllah lagi 10 tahun kita akan duduk dan dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Tapi kalau hari ini kita tengok life yang tidak memberi manfaat, na'udzubillah min zalik, kita hadir ke tempat-tempat yang tidak memberi manfaat pada kita, kan? Jadi na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita duduk dalam circle yang baik, itulah yang akan menentukan kita siapa 10 tahun akan datang.